Halo semuanya, kembali ke channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk mainin game terbaru dari Tencent, yaitu Kelby Force teman-temannya. Dan game ini sayangnya masih tahap test, dan untuk di Asia itu cuma kebagian untuk negara Filipina doang. Tapi tenang saja, kalau misalkan kalian pengen download, itu bisa download via TapTap, linknya ada di deskripsi. Dan juga untuk nge-trigger loginnya, itu VPN Filipinanya harus nyala ya guys ya. Untuk VPN Filipina cari di Play Store, itu ada banyak yang gratisan ya cuy. Nah nanti kalau misalkan nanya, bang kalau misalkan VPN-nya dimatiin apakah bakal DC atau enggak? Nah gue belum tahu nih, nanti gue bakal coba eksperimen di akhir video ya guys ya. Atau ntar mungkin kalau misalkan gue udah eksperimen, ntar gue ketik di teks di sini ya, apakah VPN-nya bisa dimatiin atau enggak ya cuy. Dan ini bisa dibilang bener-bener 100% mirip Palworld ya guys ya. Mirip banget cuy. Kalian tuh tadi tuh di awal sebenarnya ada kayak pemilihan karakter cewek atau cowok, dan bisa diedit juga, customisasi. Kemudian juga di awal-awal video tadi tuh muncul di dalam apa kayak goa gelap gitu ya. Dan itu benar-benar kayak Palworld anjir. Nah, kalau di sini dunianya udah kelihatan ya guys ya. Ini kalau misalkan ngeframe-ngeframe, sorry ya, ini faktor dari gamenya cuy. Malum lah ya, masih tap test ya guys ya. Oke, dia bisa keluarin skill-skill gitu. Oh, dia bisa ngasih makan, bro. Si Ciber-Ciber ini bisa kasih makan, guys. Oh ya, ini game resmi dari Tencent ya guys ya. Bukan game apa unofficial gadungan gitu, enggak ya. Ini game resmi. Dan apakah bakal kena hak cipta kah sama Nintendo? Ya sih enggak ya, harusnya enggak ya guys ya. Soalnya ini secara desain harusnya beda sama Pokemon. Dan kalaupun pengen berurusan sama Tencent, Nintendo mikir-mikir juga bro. Perusahaan gede itu, Tencent itu peringkat pertama guys. Perusahaan game ya. Nintendo tuh keberapa ya, lupa gue. Tapi dia masih top 5 besar seingat gue. Oke, kita ketemu si... Namanya apa nih guys? Nyebutnya apa cuy? Kalau di Palworld kan Pals. Kalau di Pokemon ya Pokemon kalau nggak salah namanya ya guys ya. Di sini apa namanya cuy? Oh, harus kita ngarahin kah? Atau dia nyerah sendiri? Anjir, nyerah sendiri guys. Oh, kita bisa bantu mukul juga bro. Kasih paham guys, kasih paham guys. 5B are easier to be friend when they are down. Oh, kalau lagi down itu gampang dijadiin temen guys. Oke, berarti di sini nggak langsung mati dia ya. Dia ada proses ngedown dulu guys. Ada proses ngedown dulu ya. Ntar suara game-nya gua gedein dikit lagi. Dia pasti bisa ini. Kegunanya buat nyangkul-nyangkul ya. Oke, dia juga bisa nyerang menggunakan apa tuh? Obnoxious Bark. Oke. Kita balik dulu. Misinya ini lebih jelas sih guys. Kalau yang kemarin tuh ada tuh game-nya namanya apa guys ya? Yang mirip Palworld itu guys. Yang sudah rilis, yang servernya kalau bikin server tuh harus ini cuy. Harus bayar, lupa gua namanya apa ya. Itu agak pusing tuh liatnya. Teksnya kekecilan. Oke, dia apa ini? Anjir babi guys. Kalau di Palworld dia ini mamut versi besar ya. Kita samperin. Ayo. Oh namanya Kelby ya. Namanya Kelby kah? Ayo serang dia. Use Dog Sword Talent to deal area damage. Oke, dia ya berarti ya. Oh dilempar bro, anjir. Gimana cara lempar? Lah. Oh gini anjir. unik banget guys. Udah kasihin. Udah. Dog Sword anjir. Ayo lucu banget guys. Lucu banget anjir karakternya bro. Kelby. Oke. Lucu ya. Tapi sayang di sini belum 60 fps guys. Nih ya gue coba cek ke settingan ya. Ini juga lagi download berhenti tuh ya. Karena gue pakai VPN cuy. Gue gak tahu kenapa VPN-nya malah bikin berhenti ya. Nih belum bisa fps-nya, belum bisa naik tuh ya. Kayaknya sih faktor emulator kali ya. Ya sudah lah ya. Kita lanjut lagi guys. Hold 5B avatar to select 5B you want to summon. Ah bisa diganti kah? Oh bisa diganti-ganti guys. Tweng. Nah jadi temenin ya. Worry Pom Talent. Dikendarin kah? Lah. Oh apa ini? The Mysterious Flaming 5B appeared. Go to find it. Siapa anjir? Astaga DC lagi kah game-nya? Sorry teman-teman, tadi sempat disconnect ya. Tadi gue juga barusan nyobain untuk matiin VPN. Itu ternyata nggak bisa guys ya.
Jadi kalian untuk main itu tetap VPN-nya harus tetap nyala. Kalau misalkan dimatin, langsung ada notifikasi kayak ke stop gitulah, katanya game ini sudah selesai dan tidak tersedia di region Anda gitu-gitulah ya. Berarti untuk VPN-nya wajib nyala guys ya. Tapi ya sudahlah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal ke sana nih ya. Ini sih enggak terlalu bebas kayak si Palworld ya, lebih ke arah misinya benar-benar dijelasin banget, guys. Oke, ini dia apa ini, nyembur api kah? Gimana? The Mysterious Flaming 5B. Dia bisa nyemburin api nih. Go find it. Udah nih. Oh, kita serang dia kah? Kita serang dia kah, guys? Wah, iya benar, guys. Koneksi, cuy. Wah, pakai VPN gratisan ya. Tuh, tiba-tiba langsung kalah ya kan. Oh, sas. Udah, weh. Wah, faktor VPN nih, guys. Jadi agak nge-lag, sorry ya. Oke, kita udah dapetin dia. Pantes kata gua, kok ini dia diem doang anjing. Siapa sih kayak suara dak. Oh, dia guys, dia auto ngambil-ngambilin gituan, bro. Oke, kita langsung kesini yuk. Kelby, this land is difficult to get around with terrains like cliffs. Oke, diledakin guys, kata guys. Oke, gimana caranya? Ask Kelby how to get over high walls. Mana Kelby-nya? Ini anjir. Oh, enggak guys, harus dipanjat biasa doang ya. Oke, kita ganti ke ini ya, Fyrix namanya. Oke, terus. Udah gue summon terus. Wait. Tembak. Oh, dia bisa terbang anjir, jadi roket, bro. What the... Jadi roket ya guys. Aduh, connecting to server guys. Sorry guys, agak nge-lag nih ya, seriusan cuy. Sorry banget teman-teman. Ini karena pakai VPN, cok. Jadi koneksinya nggak stabil guys. Kalau gue menggunakan VPN yang berbayar, mungkin bakal lebih aman ya. Oke, udah, kita langsung ke sini. Oh, kita ketemu orang guys, Debbie namanya. Apakah bisa PvP kah? No targets nerbi. Aduh, tadi pada awal-awal aman ya. Hajar. Kita jadiin teman dulu, guys. Oke, dapat ya. Brainy katanya pinter, guys. Terkadang dia pinter katanya tuh. Oke, kita udah dapat Brainy ya. Oke, Brainy udah. Anjir, apaan itu, bro? Wah, gila map. Mapnya sih sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Biasa aja ya. Cuman oke lah untuk ukuran tap test ya. Oke, selanjutnya apa? You have complete all the 5B trials. Go to tell Debbie now. Oke, Debbie di mana Debbie? Oke, kita kesini. Oke, kita udah selesai. Wah, ini apa ini guys? Apakah bisa pindah-pindah map kah? Oh, ini buat masukin ininya cuy. Oke, berarti ini buat ini ya, buat yang jagain rumah kita guys ya. Ada tugasnya masing-masing teman ya. Ada yang buat ngebakar, buat nyiram, buat nanemin. Ini gua nggak tahu apaan. Ini sepertinya buat bantu-bantu kita. Apa namanya, kalau bikin-bikin barang ya. Ini buat motong kayu, ini buat batu. Ini gua lupa, dan ini buat ngambilin wall-wall gitu ya biasanya. Kalau di Palworld ya, soalnya sama guys. Lambangnya sama. Pakai kentut anjir. Gila. Ada kerja semua ya. Yang motong itu ya di kepalanya si babinya itu cuy. Oke, keren sih ini. Benar-benar mirip Palworld banget ya. Buy items. Oh, ini buat shop kah? Body card. Oh, kalau di sini nyebutnya body card guys. Dia bukan lempar Pokeball gitu, enggak ya? Oke, berarti ini nggak bakal bisa di ini guys, nggak bakal bisa di hak cipta sama si Nintendo, nggak bakal bisa cuy. Wah, udah malam guys. Lah, perasaan tadi udah beli ya? Apa tadi ini kah gara-gara nge-lag kah? Exchange for body cards. Wah, tadi kita langsung exchange langsung itu lagi langsung 900 guys. Harusnya satu-satunya. Ah, udah.
Oke, kita harus ngobrol sama si Debbie ya. Ntar besok di sini disuruh bikin tempat tidur nih guys, buat tidur. Harvest crops. Oke, nah ini baru nih kita nanam-nanam ya kan, bisa ngambil-ngambil juga nih buat makan ya. Oke, kita pilih pupuknya, plant berries. Kok malah ditinju anjing? Kita kasih air. Ini juga sama, kita kasih air, berkurang 3 detik doang ya. Kita pasang. Oke, seriusan, ini sih sejauh ini sih yang paling mirip kayak Palworld ya. Apalagi ini versi mobile guys. Gua gak tahu nanti apakah ada bakal ada versi PC-nya atau enggak. Tapi intinya gameplaynya seperti ini. Ini seru banget ya. Cocok buat kalian yang gak kuat main Palworld di PC. Main yang versi ini juga tidak masalah ya, versi Tencent ya. Tapi sayang masih tahap test guys ya. Dan oke, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.